Kecamatan Salahuntu, Kabupaten Maluku Tengah, bahwa situasi keramaian yang ada di tempat objek wisata ini cukup ramai dengan para pengunjung yang cukup banyak. Mengingat ini adalah hari terakhir libur anak-anak yang bersekolah, karena besok hari mereka sudah kembali melaksanakan aktivitas sekolahnya, mereka hari ini dipakai untuk berekreasi bersama keluarga. Saat ini saya berada bersama dengan salah satu pengunjung. Dengan ibu siapa? Maaf kalau boleh kenal. Terus ibu, harapan ibu untuk tempat wisata sini kira-kira maksudnya mau dibikin seperti apa, atau untuk menambah sarana dan prasarana untuk anak-anak bermain atau apa begitu? Iya, perlu kan, perlu buat anak-anak supaya keselamatan penting bu toh. Jadi harus tambah apa aja ya, itu tempat permainannya anak-anak, biar anak-anaknya jangan terlalu fokus ke laut aja. Jadi sejauh ini ibu cukup nyaman-nyaman saja di sini. Nyaman, happy, senang. Iya. Oke, terima kasih banyak ibu. Terima kasih. Semoga rekreasinya lancar, pulangnya dan selamat sampai di rumah. Terima kasih banyak ibu. Pintu masuk untuk daerah wisata Objek Pantendiang bersama saya sudah ada Bapak Asis. Selamat sore Bapak Asis. Sore. Terima kasih karena sudah menyambut kami di tempat ini. Kalau untuk keselamatan pengunjung yang ada di sini, karena mungkin gelombang yang sangat tinggi. Ya, jadi setiap pengunjung yang masuk di sini kami sudah arahkan. Okay. Jadi untuk segera hati-hati karena mungkin gelombang. Kebetulan juga dengan banyak gelombang ini kan banyak ubur-ubur. Oh iya. Jadi kami selaku pengelola di sini sering kasih himbauan. Terima kasih Bapak untuk kesempatan ini. Kami menghimbau agar supaya lokasi pantai yang ini tetap diperhatikan kebersihannya, pantainya, supaya maksudnya masyarakat yang pengunjung yang datang itu merasa nyaman, merasa enak, bisa berlama-lama di pantai yang ini. Ya Bapak ya? Ya. Terima kasih Bapak Asis. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih.